Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi maunah, dan juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang kisah karomah para wali Allah yang akan dikisahkan oleh Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus, tentang karomah, tentang kedermawanan sang wali kutub Habib Soleh Tanggul. Di Tanggul, Tanggul itu di mana? Jember ya. Nah, ada Habib Soleh Al-Hamid ya. Habib Soleh Al-Hamid rahimahullah, julukannya Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Cerita ini saya dengar langsung dari almarhum ayah saya, Muhammad bin Ahmad al-Idrus. Jadi sebelum saya lahir ke muka bumi, ayah saya itu punya kakak namanya Fatimah. Ayah saya punya kakak namanya Fatimah. Kebetulan kakaknya sakit. Sakitnya itu cukup parah. Tiba ke dokter yang gak sembuh. Akhirnya ayah saya diutus oleh kakak iparnya untuk berangkat ke Jember cari Habib Soleh Tanggul, minta air doa. Kalau ada orang yang gak percaya air doa itu ada berkahnya, ya udah beli saja air mineral, udah gak usah cari air doa ya. Nah, kalau saya percaya air doa itu berkah, mau orang kafir saja percaya air itu di omong yang baik jadi baik. Masa umat Islam air didoain sama orang baik kok bilang gak ada berkahnya. Itu orang gak ceto itu. Paham? Jadi kalau yang ceto ya husnudzon sama orang, tolong doain itu ya. Siapapun orangnya minta doa. Apalagi ini orang soleh. Nyampe juga ke Jember. Jember cari tempat Habib Soleh. Nah sampai di tempat Habib Soleh, ayah saya gak ngerti Habib Soleh yang mana. Karena dulu belum ada foto beredar pakai handphone, ada kan? Jadi bingung, Habib Solehnya yang mana ya? Nah, di ruangan, di rumah Habib Soleh itu di ruang tamu, ada orang duduk banyak. Semua pengen ketemu Habib Soleh. Ayah saya nanya, Mas, udah berapa hari di sini? 3 hari. Udah temui? Belum. Nah, yang duduk 3 hari aja belum ditemui. Ayah saya batin, lah saya ini warga baru, kapan ditemuinya? Kan baru dah datang. Nah, ketika itu, ayah saya nanya, ya Habib Soleh yang mana? Itu baru selesai wudhu tuh Habib Solehnya, dari tempat wudhu itu Habib Solehnya. Begitu lihat ayah saya, Habib Soleh langsung manggil, Ali Idrus, ta'al Ali Idrus. Padahal Habib Soleh gak kenalan dulu dengan ayah saya. Ayah saya gak notoi kelihatan orang Arab. Nah, dipanggil oleh Habib Soleh Tanggul, Ali Idrus, ta'al. Terus dikasih apa namanya air doa, nggak pakai ditanyain, udah paham gitu, nggak repot ya. Jadi kalau wali-wali begitu sekarang ini muncul kan enak, jenengan ketemu nggak usah ngomong, ya udah ini. Dan yang ditemui juga ya, apa dibilang ya udah gitu, ya mantep, ya bib gitu. Sekarang kok udah atau bib, apa itu maksud saya? Kalau sekarang begitu, emang bib ngerti gitu ya? Kan saya belum ngomong bib, curhat, kesuain curhat tolong jam. Ya, turun 4 jam, memangnya waktunya cuma buat kamu gitu kan? Kan harus ngurusi orang banyak. Kayak Al-Idrus, kasih air.
sambil ngomong, insya Allah husnul khotimah. Ya, udah bawa air itu ke Kudus, ke Semarang begitu ya, Semarang. Nah, air ini datang, nggak pas bersama dengan air itu datang nggak lama gitu ya, bibi saya meninggal dunia. Ini bisa dikasih kabar dulu sama Habib Soleh Tanggul. Nah di tempat itu ketika kumpul orang banyak, kan ada orang yang 3 hari belum ditemuin tuh. Nah, abah saya itu duduk ngobrol sama orang tadi. Kalau nggak percaya tanya sama abah saya itu di bawah itu. Coba Beb, betul Beb ceritanya Beb, ada di bawah itu. Saya patuh jalan dijawab, iya betul, Melayu. Ini almarhum ayah saya itu ya. Nah, nanya sama orang tersebut, Pak di sini berapa hari? 3 hari. Kenapa kok kesini? Kenapa kesini? Kontrak rumah saya habis, mau buat kontrak rumah gak punya duit. Gak punya duit, sudah kerja ngalor ngidul ngetan ngulan gak dapat, ngutang ya gak dapat, mentok sudah. Mau minta doanya dari Habibnya ini, bukan minta duit, mau minta doa dari Habibnya. Cuman 3 hari saya disapa aja belum. 3 hari disapa aja belum lah. Waktu itu abah saya batin lah, ini 3 hari disapa belum lah, saya apalagi. Karena mau ngomong tuh ya gak berani, wibawanya ulama ya, gak berani. Tapi ayah saya langsung panggil, Ali Idrus, Fal. Ayah saya juga heran kok langsung dipanggil gitu. Setelah dapat air, ayah saya gak langsung pulang, duduk dulu kan, istirahat gitu. Kan jauh tuh ya, istirahat. Terus datang utusannya pejabat, kalau gak salah wakil presiden waktu itu, ngasih uang, hadiah untuk majelisnya Habib Soleh itu. 1 bungkusan besar. Ya, diterima sama Habib Soleh, terima kasih gitu. Terus Habib Soleh manggil yang di samping ayah saya 3 hari gak ditemui itu, dipanggil, kamu sini. Ya kamu sini, ini buat kamu. Itu bungkusan yang isinya duit satu kresek gitu ya, diserahkan tamunya begitu saja, ini buat kamu. Lah yang baru ngasih masih ada di depannya. Beb, dibuka dulu Beb, dilihat. Loh emang kenapa? Itu duit Beb, ya banyak. Lah biarin, kamu ngasih siapa? Ngasih Habib, ya sudah punya saya kan, iya saya mau kasihkan dia. Saya kasihkan dia. Tapi itu banyak Beb, ya gak apa-apa, saya kasihkan dia. Dah nih ya, Bapak pulang. Nangis orang tadi. Ternyata 3 hari saya gak disapa Habibnya, karena Habibnya lagi carikan duit buat saya itu. Gak mau itu kalau ngomong kok gak selesai masalah. Jadi gak usah pakai ngomong masalah selesai. Itu dulu wali-wali dulu tuh, karomah itu. Zohiroh. Kita dengar gini aja kan, hati makser mau nangis itu kan. Orang soleh itu disebut namanya langsung. Nah pernah itu paman saya, Habib Husin, yang tadi putranya saya sebutkan, minta doa lagi sakit. Paman saya juga suka sama, cinta sama Habib Soleh Tanggul. Itu diamanati sama Habib Soleh, kalau bisa buka warung makan. Ya buka warung makan itu barokah, karena memudahkan orang cari makan. Jadi para suami mungkin yang istrinya belum sempat masakkan sarapan, cari makan gampang. Ya atau orang musafir makan gampang, orang bekerja makan gampang. Kamu mudahkan orang makan, jadi berkah. Jadi buka warung makan itu barokah. Nah paman saya suka nih, berangkat kemana? Ketanggul. Nah suatu ketika dalam perjalanan, di tengah hutan tuh ada ular yang sangat besar. Dulu kan masih hutan-hutan ya, ada ular yang sangat besar. Paman saya cuma ngomong, berkat Habib Soleh Tanggul, minggir gitu ya. Ular yang di jalan tuh gak mau minggir tuh, langsung minggir. Alhamdulillah kita telah menyimak dan belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.